sini. Iya, udah capek. Udah capek ngomong. Iya, sudah. Udah. Ya, lihat saya. Iya. Udah. Pandang saya dulu. Dengerin saya. Saya sudah ngomong sama kamu baik-baik. Dengerin saya. Saya enggak takut sama kamu. Saya mau kamu bisa. Dengerin. Kamu lihat ya.
kaki. Lewat kepala. Ya. Dan duduk yang baik, duduk yang baik. Ya udah duduk yang baik ya. Di sana aja. Iya. Iya, dengerin. Saya akan ngeluarin lewat kepalanya Mbak Ida juga ya. Di otaknya ya. Iya. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Udah. Saya akan bantu. Saya tahu kamu kejepit di semua tubuhnya Mbak Indah ya. Oke? Boleh saya megang kepalanya? Gak usah takut. Saya pengen megang kepalanya Mbak Indah ya. Kamu dengerin dulu. Biar kamu tahu. Saya mampu enggak ngeluarin kamu sama teman-teman sini ya. Iya, sini. No. Saya biar tahu. Kamu biar tahu. Kamu biar tahu. Nanti ya. Enggak, saya enggak maksa. Saya enggak maksa ya. Dengar. Enggak, nih lihat tanganku lihat. Lihat ya. Saya mau minta kepala. Iya, lihat. Rasain enggak apa-apa. Kamu akan tenang. Saya enggak merusak kamu. Iya, ngerti? Ya, iya ya. Biarkan Mbak Ida sadar dulu ya. Iya. Iya. Biarkan Mbak Ida sadar dulu ya. Ini nurut sama saya, nurut ya. Biarkan Mbak Ida. Iya. Udah ya. Biarkan Mbak Ida sadar. Yang kamu tumpangin biarin sadar ya. Biarin sadar dulu. Saya biar ngomong. Kasihan Mbak Ida ya. Sebentar ya. Yuk. Biarkan Mbak Ida sadar ya. Yuk, kamu pintar, kamu jen pintar ya. Ikutin saya, nasihat saya. Mbak Ida Istifan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Sambil buka mata Mbak Ida. Sambil buka mata. Iya. Iya, buka mata. Ayo. Istifan. Enggak apa-apa. Istifan bisa Mbak Ida? Astagfirullahaladzim. Ya. Ayo Mbak Ida, sambil buka mata lihat saya. Mbak Ida lihat saya, lihat depan nggak apa-apa, lihat depan, iya nggak apa-apa, yuk sambil istighfar, ingat astagfirullahaladzim ya, sebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yuk, iya nggak apa-apa, coba sebut Mbak Ida, jadi istighfar aja, nggak apa-apa, yuk astagfirullahaladzim, iya nggak apa-apa Mbak Ida, yuk lihat saya, yuk. Yuk lihat depan. Lihat saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa, yuk Mbak Ida, yuk sebutin aja. Astagfirullahaladzim. Yuk. Astagfirullahaladzim. Yuk. Istighfar, yuk astagfirullahaladzim. Hah? Ya. Kemudian muji Allah. Subhanallah. Iya. Yang lain diem dulu, yuk biar Mbak Ida sadar, yuk biarkan kesempatan Mbak Ida sadar, ya, yuk biarkan Mbak Ida sadar, ya, yuk yang tadi yang dari Cina tadi udah mau ngobrol baik-baik, yuk kamu pasti jin juga jin yang baik, ayo lihat saya. Lihat depan. Hey, tadi itu yang dari Cina mau keluar. Sekarang lihat saya. Lihat ya. Kamu akan saya tenangin. Kamu tenang, enggak apa-apa ya. Ingat, ini tanganku. Paham? Udah kamu sekarang tenang ya. Yuk. Sudah. Dah. Saya tahu. Dengerin saya. Di kakiku. Dengerin. Paham? Kamu paham? Iya. Yuk. Biarin Mbak Indah sadar sekarang. Yuk, nurut sama saya ya. Nurut. Ada di kakiku. Ingat? Iya. Jangan dipaksa. Yuk, nurut. Kamu mau nurut, apa saya harus motong tubuh kamu?
sekarang makanya saya tanya, kamu nurut diajak ngomong baik-baik apa saya motong tubuh kamu? Mau saya potong? Kalau nggak mau, ingat, yuk, udah biarkan Mbak Indah sadar, yuk, yuk, biarkan Mbak Indah sadar, yuk, kamu jin randu baik, yuk, biarkan Mbak Indah sadar, ya. Nah gitu dong, pintar itu namanya, ya. Ya, nggak apa-apa, ya. Ya, udah, Mbak Indah istighfar, Mbak Indah, yuk, buka mata istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Mbak Indah, yuk, buka mata istighfar, astagfirullahaladzim, yuk. Iya, iya ya, lihat saya, lihat saya, lihat saya, iya, iya, ya. Udah bisa duduk, sama Mas di belakang nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah, ya. Sudah mulai agak nyaman, ya. Mbak Indah, iya, kita tanya bos, Mbak Indah, Mbak Indah lihat cuma sini, nggak apa-apa, pengen ketemu sama saya, betul, ya. Oh iya, pengen ketemu, iya. Mas di sebelah situ nggak apa-apa, takut nanti tidak aja sih. Mbak Indah nyaman duduknya gimana terserah nggak apa-apa, sudah nyaman? Iya, yeah. Oke. Okay. Mbak Indah saya tanya ya, Mbak Indah istighfar coba istighfar. Astaghfirullahaladzim, muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil alil adzim. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mbak Indah, ini akan saya lepasin. Memang ini banyak sekali. Mas yang sabar ya, karena ini enggak kayaknya enggak bisa sekali. Tapi insyaallah bisa. Yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya bisa mulai dikendalikan. Ini sih sebenarnya sudah mulai bisa dikendalikan. Tetapi yang memang ini saking banyaknya. Orang tuanya orang Hindu. Oh ya sudah nggak apa-apa, jangan nyalahkan ya Mbak Indah, karena Mbak Indah terlahir dari orang tua walaupun bukan Muslim, tapi intinya adalah Mbak Indah ajaran agama kita tetap hormat pada orang tua, biarkan masalah ini kita selesaikan, ya Mbak Indah, aminkan doa saya, dengarkan baik-baik. Ada yang ngomong di sini? Sekarang ada yang ngomong? Ada yang ngomong? Ngomong apa dia? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bilang sama saya. Hah? Jangan. Oh ya, bilang sama yang di sini. Ya, ngomongnya di mana? Di sini. Ah, enggak apa-apa, ditekan dikit aja, tekan dikit terus ngomong. Ustaz Danu baik. Bilang gitu enggak apa-apa. Ustaz Danu baik. Ustaz Danu baik. Oh, jadi enggak usah bilang jangan. Jadi enggak usah bilang jangan. Kamu udah tahu tadi Ustaz Danu. Kamu tadi sudah tahu Ustaz Danu. Enggak kasar, benar enggak sih? Itu cuma nggak ada kasar, bener nggak sih? Ya apa aja? Ya, ya. Apa? Banyak apa? Sebutin, nggak apa-apa mbak. Biar saya menganalisa siapa aja di dalam tubuhnya mbak. Apa aja dia ngomongnya? Nggak usah didengarin. Dia ngomong gitu? Oke. Ya sudah, bagi jin yang ada di dalam tubuhku yang ngomong gak usah didengerin, kamu siap-siap. Ustaz Danu akan berdoa, kalau kamu masih dalam kondisi melawan, kamu akan hancur. Mending kamu ngikutin nasihat Ustaz Danu, ngomong gitu. Mending kamu ngikutin nasihatnya Ustaz Danu, ini Ustaz Danu mau berdoa. Ayo, bilang gitu mbak, dengan tenang aja. Ayo ikut yuk. Bagi yang ada di dalam tubuh saya, minta tolong mendengar dengan apa yang Ustaz dan nasihatkan. Betul. Daripada nanti pada waktu Ustaz dan berdoa, hancur. Kamu hancur. Dan kamu menyesal. Dan kamu menyesal. Dari kakinya Ustaz dan. Dari kakinya Ustaz dan. Jangan kamu lawan. Jangan kamu lawan. Kalau kamu lawan, kamu akan hancur. Kalau kamu lawan, kamu akan hancur. Ini nasihat Ustaz Danu. Ini nasihat Ustaz Danu. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Karena Ustaz Danu akan mendoakan saya. Karena Ustaz Danu akan mendoakan saya. Tubuh dia mengapa? Tenang. Nah ini mulai bisa dikendalikan tuh seperti ini. Cuma mau banyak mas. Mas saya sabar ya. Iya. Gak apa-apa.
ada yang iya, ada yang enggak. Nah, bilang Ustadz Danu berkata bagi yang iya. Ustadz Danu berkata bagi yang iya. Kamu siap-siap keluar. Kamu siap-siap keluar. Kamu akan dibantu. Kamu akan dibantu. Keluar dari tubuhku. Keluar dari tubuhku. Dengan tidak hancur. Dengan tidak hancur. Bagi yang tidak mau. Bagi yang tidak mau. Ustadz Danu minta maaf. Ustadz Danu minta maaf. Kamu pasti hancur. Kamu pasti hancur. Ustadz Danu minta maaf. Ustadz Danu minta maaf. Kamu pasti hancur. Kamu pasti hancur. Dan kamu akan nyesel nanti. Dan kamu akan nyesel nanti. Ingat, ya. Kamu mau keluar. Kamu mau keluar. Apa membangkang? Apa membangkang? Bagi yang tidak mau, gitu. Bagi yang tidak mau. Ustaz Danu memberi nasihat terakhir. Ustaz Danu memberikan nasihat yang terakhir. Gak ada suara? Ada yang tetap tidak mau. Oh, nggak apa-apa. Tanyain yang tidak mau, gitu. Tanyain yang tidak mau wujudmu apa, gitu. Tanyain. Yang tidak mau di dalam tubuh saya. Wujudmu. Apa? Wujudmu seperti apa? Nanti langsung saya selesaikan di situ. Raksasa. Raksasa, oke. Raksasa ketemu nih. Tenang ya, Pak ya. Biarin. Nanti kalau ada suara menjerit, Mbak Enta santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada raksasa, jin raksasa yang ada di tubuhnya Mbak Indah yang tidak mau keluar, aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, hancurkan dan bakar raksasa tersebut, ya Allah, yang ada dalam tubuhnya Mbak Indah. Bakar, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Raksasa tersebut, bakar dia ya Allah, dan keluarkan dengan sangat sadis dari tubuhnya Mbak Indah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Indah ya rabbal alamin. Enggak apa-apa, hancur sudah. Enggak, santai. Ya emang harus segituin. Mbak Indah bisa duduk lagi. Ya bisa ya, pelan-pelan ya. Oh, udah mau. Ya, maaf ya Mas ya. Bismillah, calon lebih bisa. Duduk biasa aja Mbak Indah ya. Ini shock terapi bagi yang di dalam tubuhnya Mbak Indah. Gak apa-apa, ini harus begini caranya. Ya, Mbak Indah. Lemas. Gak apa-apa, ya sudah. Mbak Indah. Lihat saya nggak apa-apa, santai aja ya sekarang sambil dipegang sambil ngomong, kalau nggak usah dipegang, tapi Mbak Indah konsen di dadanya ya, konsen aja bilang makhluk yang di tubuhku, santai saja, santai dengan tenang, makhluk yang di tubuhku gitu ya, makhluk yang ada di tubuhku ya. Makhluk yang ada. Gemetar. Iya, enggak apa-apa. Ini raksasanya langsung saya cabut tadi, saya bakar tadi. Enggak apa-apa. Ini biar yang lain-lain, ini sok terapi bagi yang lain. Enggak apa-apa, Mbak. Biar nanti keluarnya lebih mudah. Iya, itu enggak apa-apa. Ini yang nakal saya harus selesaikan. Tanyain, tapi dengan lembut ya. Makhluk yang ada dalam tubuhku. Udah, langsung ikutin saya. Iya. Dia ada di kepala juga. Enggak apa-apa, biarin, Mbak. Santai aja. Yuk, konsen yuk. Hanya di dada, konsennya di dada yang tadi bilang. Makhluk yang ada di tubuhku, ya. Makhluk yang ada di tubuhku. Kamu sudah lihat. Kamu sudah lihat. Raksasa tadi. Raksasa tadi. Dihancurkan. Oleh Ustadz Danu. Oleh Ustadz Danu. Siapa yang ingin keluar baik-baik? Siapa yang ingin keluar baik-baik? Siap-siap keluar. Siap-siap keluar. Jangan sampai Ustadz Danu
Ustaz Danu mengeluarkan kalian dengan menghancurkan. Jangan bikin Ustaz Danu marah. Jangan bikin Ustaz Danu marah. Dengarkan sekali lagi. Jangan bikin Ustaz Danu marah ya. Semuanya akan keluar baik-baik mau gitu coba. Semua akan keluar dengan cara baik-baik mau. Dengerin dia. Mau? Enggak ada suara. Enggak ada suara berarti mau. Yes, tangkap ya itu. Itu satrapi ya. Mbak Ida, siap sekarang doa ya. Siap ya? Ya, sambil duduk yang nyaman, pokoknya nyaman. Mas di belakang aja enggak apa-apa, hanya juga kalau ngejeblak ke belakang aja ya. Mbak Ida. Ya, cari duduk yang mau bersila, mau ini ya, cari duduk yang nyaman aja. Boleh timpuh, boleh ya seperti itu. Sudah siap ya? Iya. Mas dijaga di belakang aja ya. Ikut ngaminin tapi ya. Mbak Ida aminkan doa saya ya. Siap ya? Semua jin, semua ilmu keturunan dari keluarga sebelum Mbak Indah, dari orang tua sebelum Mbak Indah, akan saya bantu doa keluarkan. Mbak Indah ikhlas? Iya ikhlas. Suaminya Mbak Indah ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Ya amin. Ya amin kan doa saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbak Ida buka mata, jangan malam Mbak Ida, buka mata Mbak Ida. Mbak Ida buka mata ya, buka mata. Tangannya lurusin aja, tangannya lurusin. Makhluk, tangannya Mbak Ida lemesin ya, gak usah ikut-ikut tenaga ya. Lemesin ya, siap ya, saya bantu keluar. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk Mbak Ida yang ada di hadapanku. Di dalam tubuhnya Mbak Ida. Aku mohon kepadamu ya Allah, dimohonkan oleh Mbak Indah dan juga suaminya Mbak Indah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Indah, agar kau berkenan melepasnya semua ya Allah, mencabutnya semua ya Allah, yang masuk sejak Mbak Indah dalam kandungan, yang masuk Mbak Indah dalam kandungan dan masuk terus-menerus ya Allah, dan menyatu dengan organ-organ di seluruh tubuh, yang menyatu organ di seluruh tubuhnya Mbak Indah ya Allah, baik yang ada di dalam kepala Mbak Indah, yang ada di punggungnya Mbak Indah, yang ada di tenggorokannya Mbak Indah, yang ada di dada dan hatinya Mbak Indah, yang ada di perutnya Mbak Indah, yang ada di tangan dan kakinya Mbak Indah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu lepaskan, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu lepaskan seluruh ilmu-ilmu dari sebelum Mbak Indah ya Allah, lepaskan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Dan lepaskan pula seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Indah, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah. Lepaskan seluruh ilmu-ilmu
Alhamdulillah. Wala hawla illallah wa la quwwata illa billah. Wala quwwata illa billah. Ya Rabbi. Seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu kafir yang mengunci tubuhnya Mbak Indah, ya Allah, hancurkan yang ada di kepalanya Mbak Indah, hancurkan yang ada di kesadarannya Mbak Indah, hancurkan yang ada di dada, jantung, hatinya Mbak Indah, hancurkan ilmu-ilmu kebohongan kafir yang ada di perutnya Mbak Indah, yang ada di seluruh tubuhnya Mbak Indah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata di dalam tubuhnya Mbak Indah banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Aku memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau hancurkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang ada dalam tubuhnya Mbak Indah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadikan ya Allah, kabulkan doa aku untuk Mbak Indah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu jika di dalam tubuhnya Mbak Indah ada sihir, telus santet dan guna-guna yang masuk melalui telapak kakinya Mbak Indah, naik ke arah lututnya, naik ke arah perutnya Mbak Indah dan menguasai tubuhnya Mbak Indah. Aku mohon kepada-Mu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, hancurkan mantra-mantra sihir, hancurkan mantra-mantra sihir dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, hancurkan mantra-mantra sihirnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, dan cabut dari tubuhnya Mbak Indah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hancurkan mantra-mantra sihir punggungnya Mbak Indah dan seluruh tubuhnya Mbak Indah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa dukun-dukun yang menyerang Mbak Indah yang ada di atas aku, aku mohon kepada-Mu ya Allah,
Selamatkan mereka ya Allah, amin. Selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamatkan dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Indah ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah ya rabbal alamin. Hancurkan seluruh benda-benda gaib, hancurkan seluruh benda-benda gaib yang ada di kepalanya Mbak Indah, yang ada di dadanya Mbak Indah, yang ada di perutnya Mbak Indah, yang ada di tangan dan kakinya Mbak Indah. Hancurkan benda-benda gaibnya ya Allah dengan kuasa dan dengan kekuatan Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alim. Jadikan ya Allah, kabulkan doa untuk baik ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Mbak Indah. Cabut seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Indah. Cabut seluruh ilmu-ilmu pengobatan-pengobatan kafir ya Allah. Cabut ilmu-ilmu musyrik ya Allah. Cabut amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut semuanya dari tubuhnya Mbak Indah ya Allah, dan berikanlah kesembuhan. Jika di antara mereka ada yang membangkang ya Allah, jika di antara mereka ada yang membangkang ya Allah, kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan mereka, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Indah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Mbak Indah ya Allah, amin. Berikanlah kenormalan pada Mbak Indah ya Allah, amin. Dan tidak ada jin, ilmu ataupun sihir yang nantinya menguasai Mbak Indah ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Indah ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan Kau berikan kesembuhan pada Mbak Indah, bisa Mbak Indah dan suaminya dan keluarganya meningkatkan imannya kepadamu dan ketakwaannya kepadamu ya Allah, amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Mas, ya maaf ya. Lemas Mbak Indah. Tidak apa-apa. Ini nanti doa ini diaminkan. Nanti kira-kira satu bulan kembali lagi biar saya bersihkan lagi. Dan jangan kau rapikan. Jangan karena sama sebenarnya. Karena pasti ada yang masuk. Intinya adalah aminkan doa ini biar ini nanti bisa keluar semua. Amin. Biar lebih banyak, karena ini banyak sekali. Nah, tanpa sabar ya Mas ya. Insya Allah mudah-mudahan janinnya nanti tidak apa-apa. Insya Allah ya. Yang dijalin juga insya Allah keluar kayaknya ya. Memang udah masuk. Alhamdulillah masuk. Makanya saya bujuk terus sampai kemarin ya. Alhamdulillah. Tapi saya takutkan itu. Jadi dia nggak sayang. Jadi yang itu saya bilang kalau keluar masih mau terpindah lagi kan. Lebih enak, lebih lega. Alhamdulillah. Iya, ya, nggak apa-apa, duduk di sini dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini memang tadi saya cerita ini banyak sekali Mas, tapi alhamdulillah ini udah mulai keluar. Kalau tadi itu shock terapi saya. Sebenarnya saya orangnya nggak mau keras, tapi kalau ada keras, jangan salahkan. Itu yang sering hadapi saya yang balik. Kalau lagi emosi yang itu semua. Iya, raksasa itu tahu. Makanya saya memang cara-cara musyawarah, cara-cara Islam yang saya pakai, saya tetap ngomong baik-baik. Kalau enggak ada yang enggak mau, boleh silakan. Tapi mohon maaf, saya harus menghancurkan kamu. Kan gitu.
Jadi insya Allah sudah paham. Hening rasanya di sini? Hening ya, tapi masih banyak. Tapi maksud saya banyak itu bukan banyak ini enggak ya. Proses ini keluar, tapi banyak sekali. Insya Allah bisa. Ya, jangan takut sama saya. Takut enggak saya sekarang sama saya? Masih takut. Masih. Enggak apa-apa, insya Allah. Karena memang masih banyak. Nanti paling sekitar 1 bulan itu nanti sudah mulai adaptasi jin-jin yang. Kalau yang takut ini masih aman dia, Mas. Takut ini masih aman daripada yang berani. Yang berani hancur pasti. Yang takut itu dia nanti nunggu akan keluar. Dia tahu betul akan keluar. Dia akan keluar dia. Dia takut itu karena memang segan menghadapi itu segan. Cuma karena dia ada di dalam, dia juga enggak bisa keluar. Terkunci ya. Terkunci, makanya dari mana amalan itu kunci. Makanya enggak akan ada yang bisa ngeluarin. Mau di mana aja enggak bisa. Saya sudah hafal.